Ay, ora na tapalo. Eh. Sari pertama, kita pegang dia. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Kali ini kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Dan maaf banget ya, 2 hari ini saya gak ngupload ya. Sebenarnya saya ada buat video kemarin tapi kena copyright cuy, jadi saya gak upload video itu. Mengedit juga sama aja gitu ya. Kayaknya copyrightnya ini keras banget cuy. Saya takut kenapa-kenapa dengan channel saya gitu ya. Dan yep, sebelum kita melanjutkan reaksi kita kali ini, saya pribadi mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya cuy, kalau selama ini dalam pembuatan video di YouTube ini saya banyak bercakap atau omongan yang salah ya, omongan saya yang menyinggung perasaan gitu ya, tolong dimaafkan cuy, karena saya juga ini manusia biasa gitu ya, yang tidak luput dari salah dan dosa. Semata-mata saya ini berniat untuk menghibur, dan bulan Ramadan sisa menghitung hari lagi cuy, dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya cuy ya. Oke, saya harap cuy-cuy saya bisa mau memaafkan saya ya, kalau saya ada salah ya. Oke, dan kali ini saya akan mengabulkan requestan teman-teman yang cukup banyak juga ya, ada di komentar nama lawakan atau nama grup lawakan ini cuy. Dan ya, nama grup lawakan yang akan kita rea kali ini adalah Zero. Tulisannya tuh bukan ini ya, pengucapannya hampir sama dengan Zero cuy ya, cuman perbedaannya itu dari Z gitu ya. Ya bilang aja ya Zero ya, Zero. Dan di sini saya mendapatkan 2 video. Saya tertarik dengan 2 video ini karena view-nya ya, view-nya cukup tinggi juga. Yang pertama ya, yang pertama yang akan kita react itu adalah Maharaja Lawak Mega 2013 minggu kelima ya, minggu 5 persembahan Zero. Oke. Dan yang kedua, Maharaja Lawak Mega 2013 minggu 12. Oh, jauh banget ya. Persembahan bersama artis jemputan. Artis jemputan ini lah kalau di Indonesia bilangnya bintang tamu cuy ya, bintang tamu. Zero. Oke. Dan langsung aja cuy ya, kita zoom tengok videonya. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. Cuy, 3 2 1. Oke. Saya penasaran juga nih. Ustaz mu tunggu Zero. Aku datang pecah panggung. David Tio suka ni. Masih muda banget cuy, tunggu. Masih muda banget ya. Zero ini ada dua personil juga layaknya Zero atau lebih gitu cuy. Kalian bisa berkomentar dan tulis juga nama-nama mereka ya, biar kita bisa mengenali grup ini juga. Oke. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih muda banget saya lihat ya. Siapa ini hari-hari cuti datang? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana pintu sini? Assalamualaikum abang, saya Mujibur daripada Bangladesh, ada jual kaf. Penjual karpet. Pagi-pagi dah tahu orang yang tak bersenyum tak apa. Assalamualaikum. Bangladesh ya, dari Bangladesh. Abang. Saya Mujibur dari Bangladesh, saya kata abang tak senyum saya dengar. Iya. Aku bagi kau 10 saat je untuk kau cerita pasal kapek kau ni. Okey yeah. Abang, saya menyebut daripada Bangladesh, saya ada jual kapek, kita ada kapek besar kapek ini andainya. Kau hirut 1000 tahun lagi andainya.
10 saat ya. Abang tak nak lah dek. Tak apa, tak apa. Balik je lah. Assalamualaikum. Tak apa, tak apa. Balik aja. Tak nak lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak apa, tak nak. Assalamualaikum. Abang. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, saya ada jual ini kape. Ah, rumah tak kukuh. Rumah tak kukuh. Akhirnya masuk juga. Tak apa, tak apa, kejap. Ya, Mak. Alhamdulillah, gaji masuk dah, Mak. Gaji masuk, beli kapet. Ya, gaji dah masuk. Nak kapet? Kapet Mesir ada kapet Mesir? Kapet Mesir, sekejap, ha? Cek dulu, ha? Sekejap, Mak, dia tanya, ya. Babu, 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 kia hua cek kapet Mesir. Asik sekali. Mesir, Mesir. 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 Kapet Mesir. Ada, ada, ada. Ada, Mak? Ada. Berapa, eh? Babu, babu, kia hua de price. Kia hua, ya, kia hua de price. RM80. Ha, ada, ha. Mak, RM80, Mak, murah je. Kapet Dubai, kapet Dubai ada kapet Dubai. Ha, kejam, ha. Babu, babu, kapet tupai, kapet tupai. Dubai. Dubai, Dubai, Dubai. Dubai, Dubai, kapet Dubai. Ada, bang, ada. Ada, Mak. Berapa ringgit, ya? Ayo, abang, susah lah. Sini kita telefon. Halo, makcik cantik, cakap sama babu lah. Okey, abang. Ini hari, abang, saya ada jual kapet. Banyak lembut, banyak bayar. Cantik. Boleh bayar. Lompat, lompat. Bayar. Lompat, boleh. Bayar. Bareng. Bayar, bayar. Bayar. Ya, abang. Abang tengok bayar ni kerja jujur, bagus. Ya, Bangladesh mari, bang. Bayar sebelum ni datang kerja apa? Saya Bangladesh architect. Oh, kita. Architect. Datang Malaysia, saya sama Abdullah. Aha. Rupanya kerja kebun. Oh, kebun. Kebun. Panjang pokok kelapa, belakang atas kelapa. Abdullah jatuh kepala. Ui. Habis? Mati ya? Nasib baik. Bawah ada lubang air. Oh. Ada air ya, lubang air. Habis tu, mana Abdullahnya? Mati. Kalau mati apa benda nasib baiknya? Nasib baik bukan saya. Abang mau kapan? Eh, tak apa, tak apa. Abang tengok kau pakai seluar merah ni ada macam seorang artis Malaysia. Siapa, seorang. Siapa? Dato' Yesi Mizal. Dato' Yesi Mizal. Yesi Mizal. Yesi Mizal. Siapa Dato' Yesi Mizal? Dia dia macam lawak mega. Yo, peace. Yo. Tanah, tanah. Saya suka penyanyi Malaysia. Salim, Salim. Salim. Pandai nyanyi lagu Salim? Pandai, pandai. Cepat sikit. 1000 kali sayang. Alah, pada comel. Kusangkakan kau mati. Cintamu yang merapu. Dan hanya menginginkan. Aduh, hai, nasang. Dalamnya aku. Kayak anak-anak nangis. Abang tak ketawa. Jangan ketawakan saya. Dek, abang rasa abang tak beli kot kapet ni, tak apalah, eh. Abang cakap baik-baik, takut nanti ada pecah cermin kereta ke apa terbalikkan semua. Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada hal. Assalamualaikum. Hey, Nola, Nola. Abdullah. Ya. Abdullah. Dia tak mau beli. Dia tak mau bodoh dia. Ini kawan you Abdullah jatuh kepala dulu. Jatuh kepala dulu bodoh. Sekarang kita sama bodoh. Dua kata zero. Zero, zero. Ni, ni kejap, kejap. Tak, eh kejap, kejap. Eh, telefon. Mak aku, mak aku. Mak kau. Aduh, 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 aduh. Mak, oh dah letak dah. Eh, punya mak ada dalam ni lah. Ha? Mak, eh balik, balik. Okay, 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 okay. Lucu juga ya, menurut saya lucu juga. Lawakannya kreatif sih ya. Cara menyusun lawakannya itu kreatif banget ya menurut saya. Touch-nya kena juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke video kedua ya. Aduh, ini rambut gue. Kalau udah disampo seperti ini cuy, berantakan banget. Ah, males banget ya. Dan 3, 2, 1.
Ini ada artis jemputan di sini, Jay. Bintang tamu. Siro. Eh, gangster lagi nih. Sakit. Aduh, dia. Kau sini. Kau hutang, tak reti nak bayar. Aku datang cari kau. Aku nak cucuk, nak cucuk bank tutup, ayahan. Johor kan buka. Aku tak ada duit. Sorry lah. Kau jangan buat aku. Sakit. Lan. Sini. Ya, di smack. Tadi dia sempat dia. Apa? Lan. Rehearsal tak ada lan macam ginilah. Rehearsal. Kan bayar. Rehearsal enggak ada kayak gitu ya. Aku tak ada duit. Aku tak nak dengar. Aku tak ada duit, Lan. Tu. Dalam tu apa? Apa? Ni, nampak? Mana tahu simpan situ? Ada selotip. Ni apa? Ini apa? Ha? Ada selotipnya juga. Ini tak tolong awak. Ha? Kau berani buat aku kat sini, yo? This is lucky. Ye. Kawasan gua. Okey, kau tak takut ke kalau abang gua datang lu berani tadah ke? Siapa abang lu? Ah, ini. Okey, betul. Bintang tamu pasti ni. Ini lang ah. Wow. Ush. Apa itu TV beneran? Oh, kaget gua kira TV beneran. Oh, sekarang gitu kucing. Kirain TV beneran. Ada budak pukul kita. Oh. Dato' Ami, cuy. Lawanlah. Ya. Bayar. Ini semua bayar. Yey. Abang. Kenapa ni? Tengok kau berkandung macam jantan ni kenapa? Hah? Kan ada berhati! Kata ada berhati! Yang tu orang nak jadi gangster juga! Kau jadi... baju! Kenapa kau pakai baju ni? Kau jadi bomo! Bomo bencong ya! Homo ya! Disensor. Kita orang nak pressure jadi gangster. Sebab mana tahu nanti kalau kita orang kena kerepeluk ke? Sini. Lucu. Ini lucu banget kalau mereka berdegan kayak gini. Saya enggak tahan, cuy. Tolong ambil ke situ. Saya itu kalau melihat adegan-adegan yang berbau bencong-bencong seperti itu tuh saya ngangkat banget aja ya. Sorry banget. Dengar sini cerita. Cerita I. Okay. Dulu pada suatu hari. Nak dengar cerita tak? Nah.
Pada Coy. Suatu hari, burung-burung pun berkicauan. Okey. Terjadilah satu cerita bila mana I bergaduh, you. Selepas daripada bergaduhan tu, terus I berhijrah. Berhijrah? I tak nak lagi keras. Jadi macam gini. Boleh ajar seni mempertahankan diri tak yang macam tu? Nanti dulu, nak tahu tak siapa I pukul? Siapa you pukul dulu? Siapa? Tengok kat ujung tu. Yang kecil-kecil tu? Ah, yang kecil molek tu. Oh, Nora Danish? Bukan dia, sebelah dia. Oh, yang gede, yang kecil-kecil. Dulu dia macam tu kecil. Oh, dulu dia kecil? Selepas kena pukungan air, dia bengkak. You. Ajarlah seni mempertahankan diri. Ajar yang tumbuk-tumbuk tu. Oh. Kalau orang serang macam mana? Okey, contoh cuba kalau itu. Orang datang peluk kan? Cara pertama, kita pegang dia. Habis kalau orang tu dah peluk you? Kalau dah peluk macam gini, kalau dia dah peluk. Kalau orang tu handsome, biarkan. Gatal. Tapi kalau orang tu macam ni, buangkan. Buka kedai. Dahlah, kena terbalikkan. Tadi dia tercampak kursi. Okay. Mari kita mulakan acara seperti biasa. Kita sebelum buka kedai, apa? Buat lagi. Aduh, takkanlah buat. Awak, Awi. Kena. Ikut sekarang. Okay. I bukan Awi. I Daddy Me. Daddy Me. Daddy plus Mami. Okay. Okay, tangan di atas. Itu dia Awi. Kenal dia. Dulu masa dia direct tempat ai, dia tekak kita. Tapi semenjak ada lagu ada bunuh geli. Zero dan Awi. Keren banget ini je. Video kedua ini saya suka banget. Oke. Okay. Aduh, video kali ini sesak banget ya, cuy. Sesak banget gue, cuy. Oke, okay, dari lawakan Zero ini ya, Zero ini menurut saya ya di mana-mana yang namanya pelawak itu pasti lucu, cuy. Pasti lucu. Tapi ada karakter tersendiri dari masing-masing pelawak, cuy. Dan Zero ini saya belum mendapatkan karakter lawakannya gitu ya. Saya melihat lawakannya ini lucu ya, namanya pelawak pasti lucu, tapi karakternya belum saya temukan gitu ya. Mungkin karena saya baru kali pertamanya melihat lawakan dia, baru 2 video ya, jadi saya belum mendapatkan benar-benar karakter dari Zero ini, cuy. Dan ya, ini bonus paling penting banget ya buat saya ya. Dato' Awi ini ternyata kalau berlakon atau berlakon komedi tuh dapat banget ya. Gue gak nyangka aja berewokan gitu ya, berewokan dan kumisnya gimana, jantan banget kok tiba-tiba jadi bencong. Itu gerakannya lucu banget gitu, cuy ya. Lucu banget. Kalian tahu sendiri Dato' Awi itu jantan banget orangnya, cuy ya. Jantan banget, lelaki banget. Kalau melakukan hal-hal seperti ini tuh kelihatan aduh, benar-benar ya. Oke, okay. Mungkin itu aja, cuy ya, perkenalan kita. Ini video selain kita mereaksi dan kita perkenalan juga dengan grup dari Zero ini, cuy. Zero. Oke, jadi buat cuy-cuy silakan komentar di bawah namanya mereka siapa. 2 orang ya. Mereka terdiri dari 2 orang, namanya siapa gitu ya. Dan setahu saya nama Zero ini kayak nama Jepang gitu ya. Apa memang mereka membuat nama grup ini
berawal dari kata-kata di Jepang itu ya. Saya nggak tahu cuy, kalian bisa berkomentar di bawah. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy pamit undur diri. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.